Seorang pemuda ditangkap oleh petugas keamanan kantor Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung. Diduga pemuda tersebut telah mencuri mobil dinas Provinsi Jawa Barat. Seorang pemuda berinisial HM ini diamankan oleh petugas keamanan kantor Provinsi Jawa Barat setelah diduga mencuri mobil sedan bernomor polisi D1706D. Pelaku mengaku dirinya telah diperintah oleh salah satu pegawai Pemprov Jabar berinisial DA dengan iming-iming imbalan sebesar 2 juta rupiah. Pelaku mengaku mengganti plat nomor polisi mobil dinas tersebut dengan plat hitam untuk menghilangkan jejak. Pelaku ditangkap oleh petugas di kawasan Jalan Dago dengan membawa 4 kunci mobil dinas lainnya. Kita, kamu masuk ruangan, Pak Kunci itu? Pak Kunci itu. Kamu kenal sama Pak Denny Priyatna dari siapa? Saya kenal dari Pak Denny Priyatna tuh, karena Pak Denny tuh nawarin gitu. Nawarin? Ketemu di mana sama dia? Saya ketemu di sini sering, di masjid ini. Ini mau ketemu makanya, kalau mau ketemu nggak apa-apa, tapi dia masih otw ke sini. Coba jadi, kontak kamu, coba kontak nggak, kamu. Enggak, saya nggak bawa nomor kontak. Dari terus gini, itu, ya, Pak. Situ di CCTV, ya. Bawa pentungan, buat apa itu? Ya kalau ada apa-apa. Ya jaga-jaga berarti maling. Berarti kamu udah direncanakan ini? Iya sama dia. Saya tuh nggak punya pentungan juga dari sini kata dia. Hingga saat ini petugas kepolisian masih mendalami kasus pencurian mobil dinas dan keterlibatan pegawai dari kantor dinas Provinsi Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.